Ada beberapa jenis atau contoh sapi kurban. Beberapa hal yang biasanya diperhatikan adalah penampilan sapi, postur tubuh, bobot sapi, dan tinggi badan. Agar mudah menemukan sapi yang cocok untuk kurban, berikut adalah beberapa contoh sapi kurban yang dapat ditemukan dengan mudah ketika mendekati Hari Raya Idul Adha. Berikut contoh jenis sapi yang cocok untuk disembelih pada Hari Raya Kurban. Sapi Brahman Cross, Karaternak Sapi Pedaging Yang Tidak Kalah Dengan Sapi Limousin dan Simmental, 1. Pemilihan Bibit Yang Benar, Tahap Awal Dalam Upaya Penemukan Sapi Simmental Adalah Dengan Pemilihan Kalan Bakal Sapi Yang Benar. Sebelum Melakukan Perawatan Pada Kalan Hewan Ternak, Tentu Anda Perlu Membeli Bibit Hewan Ternak Yang Akan Anda Rawat Terlebih Dahulu. Siri dan Kyungyulan Sapi Simmental. Bulunya berwarna kuning hingga kekekelatan. Bentuk badan sapi ini panjang, compact dan tentunya padat. Kepala sapi simmental umumnya berwarna putih pada bagian atasnya. Bobot tubuh sapi simmental jantan dewasa mampu mencapai 1.400 kg. Sapi ini memang tergolong dalam sapi yang berukuran besar, bahkan pada waktu melahirkan, penyapahan hingga sapi dewasa. Sapi simmental betina dewasa 600-800 kg. Pertambahan bobotnya mencapai 1.5-2.1 kg hari.